Hai. Ya guys, kembali lagi ya. Sekarang aku mau bikin resep yang ada di resepnya Tokaboka ya guys. Ini aku mau ikutin. Ini ada semangka sama strawberry. Jadi kira-kira jadi apa guys? Jadi yang kayak digambar lah ya pastinya. Ternyata nggak bisa di atas, harus di lantai guys. Kalau di real life kita nggak boleh ya, makanan di lantai nggak boleh dimakan. Nah ini udah jadi menu pertamanya yang ada di resep. Selanjutnya ada apa, kita lihat. Kayaknya itu semangka sama jeruk nipis kali ya guys, itu kecil hijau. Kalau lemon tuh kan kuning. Nah udah jadi ya, ternyata jadi minuman semangka seperti di resep. Dua resep udah, yang sekarang yang ketiga, yang kue tepung dan kerang. Sebenarnya ada yang udah jadi ya guys tuh di dalam ininya, tapi kita kan mau ikutin resep-resep yang ada di sini, jadi kita bikin aja. Kerang, mana kerang nih, dia kerang. Nah lanjut ya, kita jadi ini. Nah mirip banget kan ya guys, tuh mirip banget. Berhasil, menu ketiganya, resep ketiga udah selesai. Selanjutnya apakah masih ada di kotak resep biru itu? Ada udang sama jeruk nipis guys, ini bakal jadi sate katanya. Ngomong-ngomong nih ya, dia ada udang sama jeruk nipis doang bisa jadi sate. Mana tusukannya ya guys? Coba ya kita jadiin. Nah udah jadi sate guys, sesuai ya sama gambar dan resep ini. Lanjut lagi, ada lagi tuh kayaknya satu menu lagi. Apa tuh ya, kita lihat. Yang terakhir, resep terakhir ini kayaknya nih nasi goreng kali ya guys. Ada nasi goreng ini, tapi resepnya ini tofu ya, tofu dan kerang. Jadi apa guys, kita lihat. Tara. Oh ya, seperti apa itu ya? Oh, capcay kali ya guys itu ya. Ada udang, ada ini, tapi nih di lantai gitu jorok banget. Kita harus cari piring. Nah, kita masukin ke piringnya, kita taruh. Udah mirip kan ya guys, tapi piringnya digambar warna putih, aku warna ungu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting pakai piring. Udah jadi semua. Udah jadi semua resepnya. Ini resep yang biru. Kita rapiin lagi ya, teman-teman. Setiap kalian habis melakukan sesuatu, harus dikembalikan lagi ke tempatnya ya, guys. Dirapikan kembali. Lanjut lagi. Resep yang kuning, di sini ada cake, blueberry dan telur. Kita mau bikin cake blueberry. Sebenarnya ada ya di situ ya, udah ada, tapi kita bikin aja guys karena judul kita adalah bikin resep sesuai resep Tokaboka guys. Ini ada blueberry, mana blueberry yang gak kelihatan. Oh, saking kecilnya dia ngumpet guys. Blueberry dan telur. Telur, where are you? Nah, itu dia. Telurnya cukup satu aja. Kalau di meja bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, tetap harus di lantai guys. Ya, udah jadi nih kuenya. Siapa di sini yang suka kue? Aku. Aku juga suka loh kue. Terus lanjut lagi menu selanjutnya, resep selanjutnya ada apa di situ? Ya, aku pajang ya kayak di toko-toko, guys. Kue ada gambarnya, ada kuenya. Nih lanjut lagi, sate lagi nih kayaknya ya, ada tusuk-tusukannya. Apa itu hijau-hijau? Oh, ini selai. Selai sama warna hijau lagi. Tuh dia tuh, tofu. Oh, ini yang tofu. Terus yang tadi apa yang warna putih? Yang sebelumnya kita bikin sate, yang bikin kayak nasi goreng capcay itu. Udah jadi ya, guys. Nih. Lanjut lagi. Selanjutnya ini sate-satean lagi nih. Ayam sama selai. Ayam dan selai, ini selainya. Terus dan ayamnya ya, teman-teman suka nggak makan ayam teman-teman? Sate, ini sate ayam berarti guys. Gambarnya dan ininya, makanannya di belakang. Tuh kan kayak jualan ya guys, aku ya guys. Ini sandwich, ada sandwich selai
dan roti. Oke, rotinya dulu baru selainya. Selainya tadi di atas ya kayaknya. Nah, ini dia. Ya, jadi sandwich kacang, guys. Siapa yang suka roti dikasih isian kacang? Ayo. Ya, akhirnya udah selesai. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya.